ini kucingku Sani ketika melahirkan dan aku membantu persalinan Sani pada waktu melahirkan. Alhamdulillah anaknya semua lahir dalam keadaan sehat-sehat ya guys. Ada 5 baby cat yang lahir ke dunia, Masya Allah. Dan ini begitu lahir anak-anak kucing ini, aku dekatkan ke induknya agar mereka bisa menyusu pada induknya. Dan ini lahiran yang kedua ya guys, kucingku. Dan ini juga yang ketiga dari Cherry, ada 5 baby cat juga, mereka lahir juga dalam keadaan selamat. Dan ini yang terakhir, Cici melahirkan 7 baby cat, tapi sayangnya 1 baby cat rib. Dan ini pertumbuhan anak kucing, dan mereka alhamdulillah sekarang sudah besar. A few moments later. Nah sekarang kitten-kitten ini sudah masuk usia 2 bulan ya guys, usia dimana kitten-kitten ini sedang tumbuh kembang dan sedang lincah-lincahnya serta aktif dalam setiap gerakan dan suka bermain. Nah sebagai owner, selain mereka juga mendapatkan ASI dari induknya, kitten-kitten ini juga sudah mendapat tambahan makanan seperti wet food untuk kitten. Jumlah kelahiran dari 4 indukan yang awalnya berjumlah 22, sekarang hanya tinggal 10 kitten aja karena ya 12 kitten itu rib ya guys. Faktor penyebabnya itu antara lain ya, induknya yang pertama itu sakit flu berat pada waktu melahirkan, itu ada 5 baby cat dan induknya tidak mau menyusui, akhirnya kelima baby catnya harus rib semua. Dan kelahiran kedua dari indukan yang kedua itu 5, tapi yang 3 rib juga sakit. Awalnya kitten-kitten ini tidak mau menyusu pada induknya. Dan selanjutnya kelahiran dari Cherry dan Cici, yang tadinya Cherry anaknya 5 juga tinggal 2 ya guys, karena yang 3 juga rib dan Cici juga rib pada waktu melahirkan. Faktor penyebabnya ya kitten-kitten ini tidak mau menyusu pada induknya. Dan alhamdulillah dari 22 ini yang tetap survive hingga hari ini ada 10, dan tumbuh kembang mereka alhamdulillah pesat sekali. Mereka lincah dan aktif bermain di dalam ruangan dan tetap terjaga dengan baik, serta mereka begitu lincah. Nah yang ini Oyen dan saudaranya Putih abu-abu sedang bermain dan senang sekali melihat kelincahan mereka pada waktu di luar ruangan. Jadi sebetulnya semua tergantung dari kita cara merawat kitten-kitten ini agar tumbuh sehat. Oke guys, ditonton terus ya videonya sampai akhir. Dan lanjut, ini kitten-kitten ini sebelumnya juga terakhir dalam kondisi jamuran karena tertular dari induknya ya guys. Induknya juga awalnya memang kurang sehat, memang sedang sakit sebelumnya. Jadi setelah melahirkan itu kemungkinan besar tertular dari induknya. Makanya aku dengan telaten membersihkan jamur-jamur mereka hingga jamur-jamurnya rontok. Alhamdulillah satu persatu jamurnya juga udah mulai hilang dari kulit-kulit kitten-kitten ini. Jangan lupa subscribe ya guys video ke ini, jika kalian suka subscribe, jika tidak juga tidak apa-apa. Dan jangan lupa tanda jempolnya jika kalian menyukai videoku.